Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini kami akan bahas aktivitas dari Cut Siva. Nah, dalam postingan Cut Siva kemarin memposting sebuah foto bareng bersama Cut Keke dan juga Kak Afifa. Kak Afifa ini teman Cut Siva pada saat syuting sinetron Tajwid Cinta. Ini ceritanya Cut Siva bertemu dengan mereka di kajian musyawarah, yaitu pengajian yang diisi oleh Ustadz Hadi Hidayat. Barakallah, semoga mereka mendapatkan keberkahan atas pertemuan tersebut. Nah, bukan cuma itu, Cut Siva juga foto bareng bersama Lavicky Nicholas, salah satu juga pemain di Tajwid Cinta. Dalam postingan Cut Siva dan juga postingan Lavicky Nicholas, apa ini? Nah, itulah story dan juga postingan di akun IG-nya Cut Siva dan juga Lavicky Nicholas. Lavicky Nicholas juga ikut pengajian tersebut. Semoga mereka semua mendapatkan proyek bareng lagi di dalam sinetron SCTV selanjutnya. Bukan cuma bertemu dengan mereka, Cut Siva juga bertemu dengan Kak Dini Aminarti, istri dari Kak Dimas Sito. Pengajian yang diisi oleh Ustadz Hadi Hidayat mempertemukan beberapa artis pemain sinetron seperti Cut Siva dengan Kak Dini Aminarti. Pengakuan kangen Kak Dini Aminarti terhadap Cut Siva diposting langsung di akun IG-nya dengan caption, "Ah, seneng banget kemarin belajar bareng, apalagi sama yang aku peluk nih, kangen." Mungkin Kak Dini Aminarti dan Cut Siva sudah lama tidak berjumpa atau bertemu. Semoga kedepannya mereka, yaitu Cut Siva dan juga Kak Dini Aminarti, ataupun semuanya memiliki proyek bareng, baik dalam film maupun dalam sinetron, apalagi bertemu dengan acara-acara atau pengajian selanjutnya. Karena melihat pertemuan antara Cut Siva dengan para pemain yang lain, khususnya seperti Kak Dini Aminarti, sangat candu melihatnya. Semoga kebaikan selalu bersama kalian semua. Semoga selanjutnya memiliki proyek bareng. Itulah informasi dari Cut Siva. Dan tunggu kabar selanjutnya.